Sekarang ni kita nak masak tapi kita tak ada idea nak masak. Macam mana kita buat? Kita tengok je lah kedai tu. Lepas tu? Kita tiru acara masak kau. Ha, betul tak? RM1 saja tau sahabat. Jangan tak datang sini. Satu ekor RM1? Ya. Dapat sudah beras tempatan. Kita boleh masak. Kalau tak ada beras ni kita tak boleh masak. Alamak. Sampai jatuh RM45 sekilo ni. Otak kepala tu. Saya besar-besar plastik pun terdekut. Tak dalam masuk dekat mana? Environment lah apa lah. Assalamualaikum. Bersama Abang Pinky Tuki-Tuki dalam santai-santai. Kita nyoping hari ni di Batu Pahat. Kita nak cari lauk lah sayang. Kita nak masak apa sayang hari ni? Not sure, kita tengok lauk apa yang ada. Okey, jom kita tengok apa yang ada di pasar ni. Ion Big. Mesti besar-besar kot apa yang big dia tu. Jom kita tengok apa yang ada dan kita masak lepas ni. Jom. Ada makcik kamera tu dia merajuk tak boleh pegang bawang. Jauh-jauh nak beli bawang. Aduh, pening kepala aku. Takkan nak bawa bawang dari JB. Batu Pahat balik ke JB. Hai, kita nak pergi tempat ikan. Jom. Abang Mencin cari apa tu? Nak cari ikan ya. Kita nak beli ikan kalapia merah. RM380 Maknanya satu ekor RM6.90. Kalapia merah. Satu ekor RM7. Makcik kamera suka tau ikan-ikan ni tau. Nak ikan ni? You want or not? I want. Mama want. Ikan ni. RM7. Okay, RM7. You want this one? I want. Aziz also. Boleh bersihkan? Boleh. Boleh. Halo? Halo also. One piece is RM7. Bersih. Okey, bersihkan ya. Okey, sahabat. Satu ekor RM1 saja tahu, sahabat. Jangan tak datang sini. Satu ekor RM1? Ya. Satu ekor. Satu ekor RM1. Ya, satu ekor RM1. Banyaklah. RM7. 6 campur 9. Itu RM1 lah. Bawang hitam dia RM9 seekor. Terus ini dimasak apa ni sayang? Dimasak kari. Sedap kan? Oh, apa kata kita masak kari nak? Kita lain. I want. You abang masak kari eh? Masak acar pun sedap. Oh, jangan nak. Masak kari. Ikan lain. Takkan ikan ni je. Ikan lain tak ada. Alamak, tak ada ikan lain dah. Tak ada. Biasa banyak ikan lain tak ada ikan. Siakap dia mahal hari ni. Jenama dia. Program RM1 kali RM1,020. RM1,200. RM1,200. So, perkira amat je kan? Tiba-tiba aku pelang tak boleh kira. Bukan tiba-tiba macam kalau dah makcik tolong. Okey, kita tengok ikan lain ni dulu lah, sayang.
berapa setiap ni? Nah. Baka. Saya di pharmacy yang terapi. Atau nak masak ikan pharmacy. Boleh ayat. Ini mama dah beli kering coklat-coklat. Baik kot kot ayat. Boleh. Boleh. Okey, kita nak bakar ikan ni. Kita nak bakar. Tapi ibu tak nak datang rumah mama. Papa sedih. Oh, bakar. Masa datang ya rumah mama. Bukan for pieces. Dan aku nak masak, Dan. Dan, aku nak masak, Dan. Aku nak masak kuih kuih. Bila nak masak tu? Bila nak masak? Tak datang. Tak datang. Tak datang. Tak banyak semua. Tak masak semua. Kau tak datang. Masak lagi lah. Itu dah ada ikan tu. Ikan lauk dia. Ha? Untuk lauk dia. Ini, beli ni lebih baik ikan siakap. Ha? Masak kari. Tak termakan lah kita. Kita tak termakan ke masak hari ni semua. Ha, makan sesuatu je. Tak termakan bang. Ayam ke tak ayam ke? Dah, dah. Dan tahu dia je. Tapi kalau tak kena, ini satu gram. Dia cek daging-daging pun boleh yang sana tu. Sekejap eh. Ini apa? Mana ada? Itu isi sini. Oh. Yang ini isi. Yang ini isi. RM11.69 ni ke sekilo? Yang ini isi. Kalau anak tanya anak dia makan yang isi. Makan sini, ambil kamu sini. Boleh lah. Dia tak beli, belikan beras. Dia kata dia beras dia pun dah habis. Dia tak pergi pasar, dah 2 minggu tak pergi pasar. Tak belanja di bahan dapur. 3 4 5 sebab lah. Kita beli lauk untuk sahabat kita lauk tak rasa berapa banyak, tak banyak macam yang pasar-pasar kita yang bazar sana, tapi boleh lah tak semua pasar tu menyajikan dengan pelbagai pilihan, tapi harganya itu okay, ada yang murah ada yang mahal. So jom kita tengok bahan-bahan lain yang kita nak. Apa lagi tu? Berapa ringgit? Alamak. Sampai jatuh RM45 sekilo ni. Otak kepala tu. Jangan beli. Ada juga yang kecil-kecil. Tapi kecil-kecil. RM45 sekilo. Oi. Gondol kepala tu. Jom, kita tengok beras. Jom. Beras tempatan je kalau ada. Yang belakang. Yang belakang. Oh.
Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ada limit ke? Okey. Ni beras tempatan seminggu sekali je. Pembelian berhad kepada untuk lokal. Eh, beras putih tempatan. Setiap harga per family berapa? Satu paket. Okey dia. Okey, you want this one? Ayuh. Okey. Okey, sahabat. Dapat sudah beras tempatan. Kita boleh masak. Kalau tak ada beras ni, kita tak boleh masak tau. Cik, dia nak juga salad dia sendiri. Kalau anything happen tak buat aku, jangan main-main. Abang Pencik ni standard dia punya salad. Salad mama dah beli tak mau. Baba murah. Baba murah. Two pieces for $4.50. No ah. Oh, dia tak makan. Abang Pencik tak makan brokoli. Oh, aku tak makan brokoli. Saya makan ni. Yang mentah-mentah aja kambing. Saya tepi orang. Saya kambing dia kata. Yes. Nak makan yang sedap semestinya mahal lah Abang Bencin. How much? Oh, so dia kecil-kecil. Cari yang besar sikit. Kecil. $3.65. Actually macam mahal. Kecil-kecil. Aduh. Ini tak bertanah-tanah lagi aku. Biasa memang salad mama beli. Ta-da! Nanti tak kat rumah ada. Cili padi hijau ada. Cili padi merah pun ada. It's okay. Never mind. Jangan beli kat sini kalau cili. How much? Tak tahu. Aku buat macam ni. RM14 per kilo. Wow. RM10 per kilo, Baba. Mama kena tanam balik ah pokok terung. Cakap. Yes. Ini kena timbang. No. Dia dia, dia dah ada scanner kat depan. Yang ni kan Baba? Ni kan? Ini berapa pun sama juga. Kena timbang balik. Apa pack apa tu? RM4.50 RM4.50 satu pack. Corn, chicken.
kita tanam. Kalau kita tanam kita beli. Sebab mahal. Terung. Okay, come. How much? How much is the? Wow. Going to RM5. Mana yang saya tempe? Dia kata kat belakang. Mana? Aku lidah Jawa ni kau tak makan tempe. Ke abah nak cari kat grocer belakang rumah. Mana ya? Tahu saya actually jarang shopping sini. Mama pun jarang shopping sini. Babah je. Kita ikut babah shopping. Cari tempe ke? Ya, kau sampai hati dia kepek-kepek kat bawah ni kan. Biasa kalau kat sana dia gantung macam ni kan. Kat sini dia jadi tak macam tak suka tempe kan. Cukup 3 bungkus. Cukup. That's my favorite salad. And Haziq also. But the price agak mahal lah. Dekat, actually dekat rumah pun ni juga. Jangan tamat-tamat ha. Memang. Berbelanja apabila perlu saja. You want not chicken feet? I don't want. Kita masak kari. Semalam baru kita makan kari kaki ayam. Okay. You got timun or not? Oh, this is organic punya, Papa. Okeylah, okey sahabat, kita dah dapat ini tempe, kita nak masak. Tapi tempe tak pun sakit lah sahabat. Saya macam nak masak tahu telur lah. Jom. Papa. I buy sawi Jepun dekat rumah. Okay, dah. Ada bobola, ikan. Why not put tahu Jepun and buat sup, Baba? Yeah, okay, good idea. Saya nak masak ni lah, tahu telur. So, okay, jom. Rasanya duit saya macam dah habis. Jom. RM5. Tadi? Tadi RM5. Apa yang RM5? Nanti aku tengok eh. Makcik jangan RM5. Makcik pun lah hai. Abak, adik-adik. Satu ringgit siapa bosan kan? I don't know dia. Beli-beli, kita beli yang ekonomik ya. Beli yang menguntungkan sahaja. Kalau tak menguntungkan, kita pulang balik semula. Jangan marah. Ini itu cara, ikut cara abang pinja suka-suka. Ya Allah, ini macam sedap. Saya dah ambil satu. Tadi beli sausage ni eh? Oh, itu boleh makan dengan roti eh? What roti? Makan dengan roti lah tu. What, roti apa? Roti putih. Roti putih ada semalam ke kita balik pada wedding dapat roti? Roti putih and then kita letak mayonis. You got mayonis or not? Little bit. Tengok sikit. Ada. So, takut nak cakap tak ada dengan Abang Pencin ni. Nanti kan semua dia belinya dia. Okay. Makcik kamera cari apa tu? I want sushi. Kan makcik kamera, I want sushi. Sushi, apa Pencin? Jadi makcik kamu cari muntah kucing. Teruk tak abang? Abang cili dia tak makan sushi. Dia cakap macam tu. Sedih kita orang. Okay, jom. Sushi. Kita balik. Okay. Mama nak ni. Kicap and
wasabi. Yes. Dah jom. Okay, jom. Jom. You take the wasabi? Yes, kicap and wasabi. Yes, okay. So, tak, tapi tak boleh bagi makcik kamera makan. Nanti sampai kaunter letak. Okay. Makcik kamera tak boleh makan wasabi, bahaya. Dia colik je semua. Tengok. Dia belum balik, cucu dia pun belum balik. Actually tengok, dia dah nampak semua cucu, cucu, cucu. Dia makan tak saya? I don't know. Burger dia ada apa? What is inside? Sayang, sayang, ambilkan dua lah. Takut dia anu je. Belikan dua, sayang. Belikan dua untuk cucu, walaupun cucu belum balik. Ah, tengok dia kata, kau tak payah eh. Ha. Semua cucu. Eh, tak payahlah masuk plastik lagi. Kenapa nak masuk plastik? Nak nampak eksklusif. Okey, abang pencing macam ni. Okey, jom. Ma, kan kita beli ayam? So scary lah ini dua orang. Juga eh, bila kita dah berusia ni kita nak jalan-jalan, kita tak ada pembantu. Pembantu kita kena pecat. Kena pecat sebab kita tak bayar gaji. Kalau tak bayar gaji bukan kena pecat tu, lari. Lari kan? Eh? Lari. Aku tu sempat pecat dia dah lari. Ya. Aduh, ya okey lah. Beli apa sebenarnya? Kita sebenarnya nak beli sayuran je dekat. Tadi dapatkan idea nak okeylah, sahabatnya bila kita nak masuk ke dapur tu, biasa kadang-kadang kita lapar eh. Bila kita dah lapar, kita tak ada idea nak masak apa nanti. So, cara dia macam mana sahabat? Kita pergi dekat gerai makan, kita tengok lauk-lauk dia. Kita tengok dekat lauk dia, kita tengok. Lepas tu, kita akan rasa mana lauk yang menawan hati kita. Kita beli bahan-bahan tu. So, kita masaklah. Nah, itu cara dia. Tapi bila pergi, jangan ramai-ramai. Kalau ramai-ramai, macam ni lah. Lain lah yang dibeli lah. Haa, ni lah. Itu pun keburukan dia. Okay, ni jom kita teruskan. Okay. Okay. Nah, itu. Yang tadi tu pandangan EPS lah. Kalau pandangan makcik kamera macam mana? Kalau kita tak ada idea nak masak apa, apa makcik kamera buat? Idea ni pertama kita pergi makan kat kedai. Lepas tu? Lepas tu pada kalau kita tak ada kat kedai nak makan, kita agak tak boleh masak. Itu masalah sendiri, kau apa nak kedai. Sekarang ni kita nak masak tapi kita tak ada idea nak masak. Macam mana kita buat? Kita tengok je lah kedai tu. Lepas tu? Kita tiru acara masak kat kedai. Betul tak? Sebab sebab tu makcik Cameron dengan abang Penci suka suki ni, dia pasangan bahagia. Jawapan dia sama je. ID dia sama je. Makcik Cameron tak nak tugas. Kita tengok lah nanti eh. Kita tidak eh. Jom. Okey, tak apa. Dah kalau dua-dua kat belakang, siapa nak tolong angkat barang? Tak apa. Kita yang angkat barang sendiri. Eh, masa tu ni? Yes, also. Okey. Namanya kita belanja sendiri, kita makan sendiri. Mama, cari kad Ion Big. Sorry. Dekat belakang kad merah tadi. Lagi tolak, buka. Aku tak tahu Ion Big. Belakang kad merah, yes. Neon pink. Eh, itu orang, eh, kita punya. Ini kita punya? Kita punya lah. Masa bila mak ambil. Okay. Niatnya tadi cari apa? Cari ikan, cik sayur. Ikan kat sini semua tak ada. Ikan ni semua kat laut lagi. Itulah. Jadi tempe-tempe dia pun terbaring juga. Bukan macam tempat lain. Hah? Over there.
Ha? Okay. Okay, itu. Kali aku yang boleh dimakan. Sahabat. Yang tak tahan tu, sahabat. Minta kucing pun bisa. Ah, wah. It's my favorite, okay? Okay. Ni. Oh, ini my favorite. Kenapa tu, Dik? Oh, tak nampak bakut dia. Ayam. Ayam tu boleh tahan tu. Nasib baik Haziq tak ada. Kalau tak, dia mesti ambil buah nangka. Ya, nak. What is this, Favorite Azizul Hakim. One, two, three. Okay, dah, Baba. Okay, come. Baba, over here. Habis tu? Bagi percuma. Terima kasih lah, Dik. Kalau anda kena tunggu. Oh, kena tunggu kejap. Kena tunggu kejap lah, Pak Pencin. Bukan free. Tak nak makan bapak je. Bapak tu tak boleh scan. Oh. Tak boleh scan, dia bagi free, eh. Aduh. Dia punya dah bayar juga kau. Bismillahirrahmanirrahim. Punya ni tak ada pasta ni, kan? Every day tak ada plastik. Okey, ada plastik. Ya, kita belanja. Berapa saya habis ni? RM232.30. Tak apa-apa yang saya belanja. Jom sahabat, kita balik. Okay. Kita nak masak. Eh, sini pun juga. Malam tak tak ni? Yes. Dah makan? Finish. Yeah. Okay, jom. Okay. Toilet. Okay. Arum kat sini? Yes. Over there. Outside. Okay. Ha, dijumpai. Jom, let's go. It's mine. Kita belum masak. Nampak gaya jadi masak ke tidak lah ni. Yang dibeli je nak kasi. Tahan. Bismillah. Mana saya? Along? Ada bun. Eh, hilang, Baba. Nah. Hilang. Hilang. Mana? Panas. Kena dera dengan anak-anak berbelanja. Jadi panas tengah hari yang terik ni, ha, sahabat. Actually pagi tadi lepas hantar cucu pergi sekolah, pergi sarapan. Ha, Cik Bahan Acha. Yeah. Lepas tu katanya nak balik rumah. Ha. Tapi kenapa sampai Ion Big ni? Ha, kenapa boleh dia yang tu berlaku, eh? Ha. Saya dah lupa ingatan lah. Salah siapa sebenarnya? Salah itu kamu kereta. Mama juga kena. Aduh. Okey. Kita tengok apa yang ada. Lah, ha. Mana nak letak? Tadi dah shopping pagi. Aduh. Macam mana sayang ni? Tadi dah shopping bahan acar. Ambil cucu terus. Cucu nak letak mana? Okey sahabat, kita sabar. Kita susun baik-baik. Boleh aja letak ni, eh, sahabat. Sahabat, ini sebenarnya bahan-bahan acar buah yang kita beli. Eh, tapi kita tak rekodlah kita beli bahan-bahan acar buah. Sebab yang tu excited, kita beli bahan acar buah tadi lupa saya. Kita nak kongsikan dengan kawan-kawan kita. Kenapa beli? Kenapa tak ambil rumah saya? Tak apalah. Okey. Tak apa, tak ada. Ini apa this one, sayang? Oh, sayang, kita actually we got the bag ni. Dan ni got ni. Mana?
Mana? Sini. Ada bag. Ada bag. Oh ya. Yeah. Kita ada bag sayang eh. Sebenarnya kalau kita berbelanja di pasar raya sekarang, pasar raya dah kedekut nak menyediakan bag. Jadi kalau disediakan bag, dia cepat kaya kan? Dia cepat miskin, lambat kaya kan? Jadi pasar raya dah semua kedekut. Dia tak sediakan bag. Jadi padanlah muka aku, kena bawa bag sendiri. Lain kali shopping lah kat tempat yang ada bag. Itulah dia. Jadi, yang dulu, pakcik. Lepas tu pakcik lah sayang. Pakcik ni bukan betul sangat tu. Dia orang kalau berdua macam ni ya. Pakcik ni letakkan benda-benda yang macam ni. Makanan nak bawa atas lah. Tak apa nanti sayang. Kita buat atas susu macam ni sayang. Macam ni. Sebab makanan ni ada yang jenis yang berkotak, yang tak berkotak. Yang susu macam ni. Dia sejuk basah. Okay. Eh, dabung air pun satu kuyuk lagi saya. Apa yang boleh saya bantu? Okey. Makcik kamera masuk dalam dulu. Buat barang. Saya ambil beg yang kedua. Abad. Ya, benar eh. Yang basah dia masukkan yang kering. Yang basah dia masukkan yang kain. Pandai betul lah FPSS ni. Yalah, apa yang ada. Kita tak tahu yang ini tadi yang berplastik ke apa. Jadi bukan apa kan. Kan. Mana lah, lain kali sahabat nak belanja kat sini, kedekut plastik. Menyesal pula. Because of the plastic, hilang pelanggan tau. Yeah. Memanglah hilang pelanggan, lepas ni awak balik JB. Awak tak datang lagi. Aduh, kedekutlah. Pasarannya besar-besar, plastik pun kedekut. Tak dalam masa dulu, nak masuk dulu kat mana? Environment lah, apalah. Yang kaya tetap kaya. Tapi pelanggan didinaikan, dipenuhi. Kalau tak sediakan plastik, at least sediakanlah kotak. Macam tu. Macam mana komen sahabat? Mesti setuju dengan saya. Okey. Jom kita balik. Dah penat sayang. Dalam dalam bangku dah masuk. Ni apa? Letak situ dalam juga lama. Iyalah. Sayang dia je. Sayang nak tu. Tapi ayah lepas tu keliru nak kat mana. Aduh, bini aku. Itulah, time menyoping. Time menyoping tak ingat. Time menyoping tak ingat. Bila dah. Oh, macut. Your bag. Your black bag. Okay. Trolley. Saya nak pulangkan dulu. Saya kena pulangkan sahabat. Sebab ada duit nak kena refund untuk 20 sen. Orang kata biar sikit-sikit lama-lama jadi. Good. Kita kumpul nak juga yang pusing ni. Lima pusing pun nak berkira. Sedekah je lah. Ya. Lima pusing. Kalau 50 sen tu nak bagi orang susah, saya tak berkira kan sahabat. 50 sen nak bagi kepada syarikat-syarikat yang besar. Tak bayar lah. Dia bukan hargai pembelian kita pun. Kita punya susah nak cari yang posen. Adakah syarikat-syarikat besar tu menghargai? No, kan? Yo, saya kita tuntut juga. Dia pun kedekut. Bagi troli pun kena bayar.